Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sebanyak 16 siswa dan siswi SMA Krida Nusantara di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat terpapar COVID-19. Akibatnya seluruh aktivitas kegiatan di sekolah SMA Krida Nusantara dihentikan. Sedikitnya 16 siswa sekolah menengah atas Krida Nusantara terkonfirmasi positif COVID-19 setelah siswa menjalani swab test. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas kegiatan di sekolah SMA Krida Nusantara diberhentikan. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, membenarkan kejadian ini. Saat ini seluruh siswa yang positif sudah ditangani sesuai dengan protokol kesehatan. Sebanyak 14 siswa menjalani isolasi di asrama, satu orang dirawat di rumah sakit, dan satu orang dibawa ke pihak keluarganya. Meski sudah ditangani secara prosedur, namun Yana meminta Yayasan Krida Nusantara untuk memulangkan semua siswa ke daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, ia juga menginstruksikan Satgas Kecamatan untuk melakukan pengawasan di sekolah tersebut. Ternyata ada 16 orang yang positif, dan Satgas Kecamatan, Satgas permintaan kami dari Kota Bandung, itu semua bukan diisolasi mandiri di sekolahnya, tapi semua dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Pihaknya menambahkan terkait rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada Juli mendatang, pihaknya akan mengikuti arahan dari Kemendikbud. Jika memang harus dibuka, maka protokol kesehatan wajib dilakukan secara maksimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Willy Maulana Fingkran, iNews, melaporkan.